بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الإخوة زني الله وإياكم Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayahnya sehingga kita bisa menjalankan salah satu ibadah kita yang agung yaitu thalabul ilmi ya. Mudah-mudahan dengan amal ibadah ini kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena sebagaimana kita tahu bahwa seluruh makhluk ya, yang ada di langit dan di bumi sampai ikan-ikan yang ada di lautan yang tidak terhitung jumlahnya mereka semua berdoa kepada Allah agar dosa-dosa orang-orang yang taklim agar kesalahan orang-orang yang taklim diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna thalibul ilmi yastaghfir lahu kullu shay'in hatta al-hitanu fil bahr wa penuntut ilmu itu akan dimintakan ampunan oleh segala sesuatu sampai ikan-ikan yang ada di lautan ya muslimin azan ya Allah wa iyyakum Satu ketika Kabilah Bani Abdul Qais melakukan perjalanan jauh. Dikatakan dari Bahrain menuju Madinah. Untuk apa? Mereka ingin sekali bertemu dengan Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Mereka rindu kepada beliau dan mereka ingin Meminta nasihat-nasihat dari beliau belajar tentang keislaman ya, kepada beliau ketika mereka sudah sampai di kediaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka tergesa-gesa ya untuk mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. saking tergesa-gesanya mereka membiarkan kendaraan-kendaraannya itu tanpa diikat terlebih dahulu. Ya, begitu saja dibiarkan. Ya. Juga termasuk perbekalan-perbekalan mereka tidak dirapihkan terlebih dahulu. Dan mereka juga tidak memperhatikan kondisi mereka. Pakaiannya ya, penampilannya tidak sempat mereka memperhatikan itu Karena ketergesa-gesaan mereka itu Padahal kita tahu Sebagaimana Musafir yang sudah Melakukan perjalanan jauh Mungkin saja Bajunya kucel Mungkin saja bau ya Tidak rapi dan lain sebagainya Terlebih lagi Musafir di zaman Dahulu ya, Dimana tidak seperti sekarang di perjalanan terdapat tempat-tempat yang tempat-tempat uh, istirahat, rest area, ya, yeah, sehingga bisa membersihkan dirinya di tempat-tempat itu. Ya. Yeah. Mereka begitu saja biarkan, ya. Yeah, Kendaraan-kendaraannya tanpa diikat terlebih dahulu. Kecuali satu orang, ya, yeah, kecuali satu orang. Dia adalah Al-Munzir, yang dijuluki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Al Ashaj, ya. karena terdapat bekas luka perang yang ada di kepalanya itu, ya. bekas tebasan pedang ya, ketika perang. Ya. Maka Rasul Wasallam menyebutnya dengan Al Ashaj. Kecuali dia sendirian, ya. Maka ketika Bani Abdul Qais itu sudah bertemu dengan Nabi SAW Maka Nabi SAW bertanya kepada mereka Siapa pemimpin kalian itu? Ya, Maka serempak ya kaumnya itu menunjuk kepada Al-Ashad Yang masih sedang di luar Ya Ketika dilihat Al-Asad itu sedang merapihkan kendaraan-kendaraan itu yang tadi oleh kaumnya dibiarkan begitu saja dia ikat satu persatu tuh ya kemudian perbekalan dirapihkan oleh dia kemudian al asad mandi ya kemudian ganti baju pakai wewangian nyisir sudah rapi sudah beres baru masuk ke kediaman Nabi saw dan kemudian menjumpai Nabi saw dan duduk berdekatan dengan beliau. Maka melihat hal itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memujinya. Kata beliau inna fika sesungguhnya pada dirimu itu khallataini yuhibbuhum Allah. Ada dua sifat, dua karakter, dua sikap yang keduanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Al hilmu wal ana. Al hilmu orangnya tidak emosian, sabar dan ana punya sikap yang tenang ya, tidak tergesa-gesa. Ini masalah muslimin azanillahu wa Kita sering mengalami seperti ini ya, kondisi di mana kita tergesa-gesa melakukannya. Ya, dan ini memang salah satu dari karakter atau sifat dari manusia itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kanal insanu ajula. Manusia itu diciptakan memiliki tabiat ajulah tergesa-gesa tetapi meskipun diciptakan memiliki tabiat tergesa-gesa bukan berarti ketergesa-gesaan ini dibolehkan ya bahkan kebanyakan dari ketergesa-gesaan di sini itu dicela ya karena di ayat yang lain Allah subhanahu Wa ta'ala berfirman "Khuliqal Insan Min ajal manusia itu diciptakan ya bersifat tergesa-gesa. Seuri <sa 'urikum> ayati falatas <'ajirun> ya aku akan perlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaanku kelak ya karena itu janganlah kalian tergesa-gesa. Ya. Jadi Islam ya mengatur hal ini ya, bagaimana kita ber, bersikap. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, minallah bersikap tenang itu, hati-hati itu, itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wal ajalah mina syaiton. Sedangkan ketergesa-gesaan itu, itu datangnya dari syaiton. Ya, itu datangnya dari syaitan Siapa yang memaksakan diri, ya, untuk mengejar tergesa-gesa ingin meraih sesuatu padahal belum waktunya maka dia pasti akan gagal. Sebagaimana di dalam satu kaidah manis <tuh> takjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya maka akibatnya ia akan gagal untuk mendapatkannya itu. Seperti halnya orang yang mau memanen buah yang matang tetapi belum waktunya maka dia akan gagal mendapatkan buah yang matang di waktu itu. Masyaallah muslimin azan ya Allahu wa iyyakum di sini akan disebutkan beberapa contoh daripada sikap ya tergesa-gesa istijjal yang dicela di dalam agama Islam. Ya. Yang pertama adalah al-istijalu fi Ya tergesa-gesa ketika berdoa. Ya. Tergesa-gesa ingin segera dikabulkan doanya itu. Pokoknya setelah saya berdoa pengennya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mutung, pundung, putus asa sampai dia berhenti berdoa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yustajabu" li ahadikum malam yajar. Doa seseorang itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak bersikap istijal, tidak bersikap tergesa-gesa ingin doanya segera dikabulkan. Jadi ketika kita berdoa, lantas kita istijal apa tergesa-gesa ingin segera dikabulkan, justru kita sedang mengadakan penghalang daripada tergapulnya doa-doa kita itu. Ya, ya Rabbi, aku sudah berdoa kepada Allah. Falam tapi dia tidak mengabulkan doaku. Di yang lain, siru dia pun apa? Berputus asa, ya? Dia berputus asa, dia nyerah dan dia pun berhenti berdoa Ya, ini adalah istiqjal yang dilarang ya di dalam masalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita ingat ketika kita berdoa dengan benar dengan baik, tidak ada unsur yang haram di dalamnya, cepat atau lambat pasti pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita yakini. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Tetapi pengabulannya tidak mesti seperti apa yang kita inginkan. Pengabulannya tidak mesti seperti apa yang kita inginkan, tetapi pengabulannya pasti yang terbaik buat kita tuh. Pasti yang terbaik buat kita. Meskipun itu bisa jadi sesuatu yang dari awal kita tidak menginginkannya. Tapi Allah hanya mengabulkan sesuatu yang terbaik buat kita. Karena bisa jadi yang kita sukai belum tentu itu baik buat kita. Sebaliknya, yang kita tidak sukai belum tentu itu buruk. Wa asa an wa, wa lakum. Ya, bisa jadi apa yang kalian benci itu Ya justru itu baik buat kalian. Wasaan tuh heboh saya, syarulakum dan bisa pula apa yang kalian sukai, apa yang kalian inginkan, justru itu adalah buruk buat kalian. Wallahu yalam wa antum la taklamun. Allah Subhanahu wa Taala lebih tahu tentang kita, tentang kondisi kita, tentang yang terbaik buat kita. Wa antum la taklamun. Sedangkan kalian, sedangkan kita tidak tahu tentang apa yang terbaik buat buat kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa doa kita. Beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan doa kita satu di antara tiga bentuk. Ya, satu di antara tiga bentuk. Yang pertama ya yang pertama bahwa doanya itu akan dikabulkan ketika di dunia disegerakan ya pengabulannya ketika di dunia ya minta rezeki dikabulkan minta kesehatan disehatkan minta disembuhkan disembuhkan minta diberikan jodoh di, dikasih jodohnya minta kekayaan diberikan kekayaan ya ini yang pertama ya yang kedua ayyadakhirahu fil akhirah ya dikabulkan doanya tetapi tidak di dunia kapan di akhirat ya karena itu yang terbaik buat dia ya apakah dalam bentuk pahala yang banyak apakah dalam bentuk pengampunan dari dosa-dosanya apakah dalam bentuk peninggian derajat-derajatnya di akhirat nanti sesuai dengan kadar daripada doa-doa yang dia panjatkan kenapa dikabulkan di akhirat karena itu yang lebih dibutuhkan oleh dia ya sedangkan di dunia dia belum butuh ya yang ketiga ya yaitu imma ayya anhu min ya Pengabulan doa-doa kita tuh bisa jadi dalam bentuk kita dijauhkan dari keburukan yang semisalnya. Misalkan seseorang yang berdoa ya Allah, ya hari ini saya mau terbang lewat pesawat, ya berikan kelancaran, ya ternyata apa, gak bisa naik pesawat, ya kehabisan tiket, ketiduran, ya atau apalah, ya mungkin dia merasa ketika Duh, doa saya tidak dikabulkan. Ya. Saya tadi minta supaya dilancarkan tapi sekarang gagal. Jangankan lancar, naiknya saja enggak. Ya. Bukan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkannya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya itu dengan cara dijauhkan dia dari keburukan. Ternyata setelah itu mendapatkan kabar bahwa pesawat itu jatuh dan semua penumpangnya mati. Dikabulkan doanya dalam bentuk dijauhkan dari yang namanya keburukan. Ini yang sering kita tidak menyadarinya. Ya, bahwa doa-doa kita itu sebetulnya banyak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini tapi caranya dengan cara dijauhkan kita dari keburukan-keburukan yang menimpa kita. Masyaallah muslimin azan ya Allah wa iyakum. Juga termasuk bagian dari istijal. Fit doa, ya, tergesa-gesa dalam berdoa adalah meminta disegerakan azab, ya, di akhirat untuk ditimpakan di dunia ini. Dulu Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk seorang sahabat, ya, ketika dilihat kondisi badannya kurus, bahkan digambarkan di dalam hadis itu seperti burung yang kecil, kurus, ya. Lantas Nabi SAW bertanya kepada dia, "Sebelum ini kamu pernah berdoa enggak nih?" Dia, kata orang tadi, "Iya, saya berdoa, apa doanya? Ya Allah, jika engkau akan menyiksaku di akhirat, maka segerakanlah siksaan itu di dunia saja, supaya di akhirat enggak disiksa, minta siksaan itu didahulukan, ya, yaitu didu, di dunia." Maka kata Nabi SAW ya, Subhanallah Mengapa engkau berdoa seperti itu ya, Kamu tidak akan kuat menahannya ya, Kamu tidak akan bisa menahan siksaan itu Tidak akan bisa Ya, kenapa kamu tidak berdoa seperti ini? Kata Nabi SAW. Allahumma atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa kina adabanar. Ya Allah beri kami kebaikan di dunia, dan beri kami kebaikan di akhirat dan jaga dan jauhkan kami dari siksa neraka. Doanya seperti itu saja. Jangan minta disiksanya disik didahulukan, jangan. Ya, justru meminta kita dijauhkan daripada azab itu. Ya? Maka Nabi SAW mendoakannya, kemudian dia sembuh. Ya. Ini adalah istri ijal yang tercela di dalam masalah doa. Ya. Karena itu, ketika kita berdoa kepada Allah, Rabbul alamin, ya, jauhkan ya sikap tergesa-gesa supaya ingin segera di, dikabulkan. Harus kita ingat bahwa doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sebanyak apapun kita berdoa, itu berarti kita melakukan beribadah yang banyak kepada Allah. Rabbul alamin, ada seorang ulama mengatakan, ketika ini ibadah, maka jangan sibukkan pikiran kita ini dikabulkan apa tidak? Dikabulkan apa tidak? Jangan sibukkan dengan doa karena doa itu adalah ibadah yang suatu saat nanti baik di dunia maupun di akhirat akan mendapatkan hasilnya. Kemudian yang kedua, bentuk dari ketergesa-gesaan adalah tergesa-gesa ketika berdakwah, ya. Tergesa-gesa ketika berdakwah. Dakwah itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa ya mengubah orang yang berbeda pemahaman berbeda keyakinan itu tidaklah mudah tidak semudah membalikan telapak tangan ya Nabi Nuh salam menghabiskan 950 tahun beliau berdakwah yang ikut satu riwayat 80 orang riwayat yang lain menyebutkan 40 orang ya yang terekrut oleh siapa oleh Nabi Nuh alaihissalam selama 950 tahun. Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam untuk merubah kota Mekah 13 tahun gak mempan hanya beberapa orang saja yang mengikuti atau beriman kepada beliau bahkan beliau harus diusir dari kota Mekah itu menuju Madinah. Ini tidak mudah, ya tidak gampang, tidak bisa istiqjal tergesa-gesa ingin meraih hasilnya, ya saya sudah doa eh, dakwah ini ya berapa kali sekali, tapi saya sudah jelaskan itu dalilnya ini dan sebagainya itu nggak mau dia, udah saya doain sudah celaka kamu udah, nggak ya. bisa begini, ya harus sabar, ya mungkin caranya yang salah, mungkin kita kurang bijaksana, mungkin kurang lembut, mungkin kita kasar, ya ini yang harus kita perbaiki. Yang kedua terkait masalah dakwah. ada hidayah. Hidayah itu minallah ta'ala. Hidayah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bertugas menyebarkan yang memberikan hidayah itu adalah Allahu Rabbul Alam. Rabbul alam. Kita enggak bisa memaksakan orang ya untuk menerima apa yang kita dakwahkan itu. Yang memberikan itu adalah ...Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk isti adalah, al istijal adalah al-istijalu fi talabi rizqi. ya tergesa-gesa dalam mencari rezeki. Kita tahu bahwa rezeki itu, ya, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nominalnya sehari, seminggu, sebulan, setahun, seumur hidup itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kadarnya. Nominalnya, waktunya, banyaknya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak perlu tergesa-gesa istigal untuk meraih rezeki, ya, sehingga harus korupsi, sehingga harus mencuri, sehingga harus meminjam dengan pinjaman yang riba dan cara yang haram yang lainnya. Ini adalah istigal dalam mencari rezeki. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ajmilu fi talab, ya, ajmilu fi talab tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Fa inna nafsan karena seseorang itu lantamu tak tidak akan mati, tidak akan tidak akan dicabut nyawanya hatta tas sampai dia disempurnakan rezekinya. Rezeki yang sudah ditetapkan bagi dia, ya itu semua akan diberikan secara sempurna. Kalau sudah sempurnya mati dia akan diangkat ya. Ya. Karena itu ajmilu ya tempuhlah cara yang baik dalam mencari rezeki cari yang halal pelan-pelan tidak perlu tergesa-gesa sehingga harus ya meraihnya dengan cara cara yang haram dikisahkan dulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika mau memasuki masjid ya beliau menitipkan kendaraannya terlebih dahulu ya ke penjaga yang ada di depan itu. Ya. Tolong jaga kendaraan saya, ya. Sudah ya diberikan kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke masjid. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu keluar masjid dan sudah menyiapkan dua dirham untuk memberikan upah kepada yang menjaganya, ya. Ternyata ketika keluar penjaganya sudah enggak ada. Ya, penjaganya sudah Gak ada. Yang ada adalah kendaraannya. Unta ada yang mengatakan unta, ada yang mengatakan Bikal ada yang mengatakan itu kuda, apapun itu. Ya. Sendirian. Dan ketika dilihat tali kekangnya sudah nggak ada. Ternyata dicuri orang yang tadi itu. Ya, si penjaga tadi itu. Ya. Diambil oleh dia. Ya. Dijual oleh dia dua dirham ke toko di pasar. Ya. Ketika Ali melihat begini, mana ini? Hanya Ali bin Abi Thalib menyuruh seseorang memberikan dua dirham, tolong beli lagi yang baru, ya, tali kekang ini, ya, dibeli, ya, ternyata dilihat ini tali yang ini tadi ini, ya, balik lagi, ini dari mana? Nih? Ini di toko, ya. Jadi si pencuri menjual mendapatkan dua dirham, ya, padahal sebelumnya Ali bin Abi Thalib mau memberikan kepada dia dua dirham juga, ya. Apa kata beliau? Seseorang itu bisa saja terhalang dari mendapatkan rezeki yang halal dikarenakan istijang. Tergesa-gesa, tidak sabar. Padahal yang namanya rezeki itu tidak bisa bertambah melebihi dari apa yang sudah ditentukan. Ya. Jadi dia sudah ditentukan dapat dua dirham. Karena nggak sabar, cari jalan yang lain. Dapat dua dirham cuma yang haram jadinya. Ya, bisa jadi para koruptor-koruptor, para pencuri-pencuri itu bisa jadi mereka dikodarkan mendapatkan uang sebanyak itu. Tapi karena ketika mereka tidak sabar cari jalan yang lain, nyatut sini, nyatut sini, korupsi sini, korupsi ini dapatlah 1 M. Ya, tapi yang haram. Ya, tapi yang yang haram. Kenapa? Tidak sabar. Istijal dalam mencari rezeki, ya. Rezeki itu nggak akan pernah ketuker kalau memang itu sudah ditentukan untuk kita. Apa yang sudah ditentukan oleh kita tidak akan raib. Ya, tidak akan raib. Dan ketika kita meninggalkan sesuatu yang haram pun dari mencuri itu, Allah akan berikan rezekinya. Masih ingat kan ketika seorang santri yang belajar, ya, kemudian kelaparan, darurat beberapa hari nggak makan dia, gitu ya ini udah aduh ini darurat ini ya dan kalau darurat itu boleh memakan yang haram ini ya kalau sudah darurat seperti ini hanya dia beristiad untuk nyuri makanan ke rumah ini rumah ini beberapa rumah ya hanya ketemu satu rumah yang apa namanya aroma makanannya tercium aduh enak ini ya langsung dia masuk ke rumahnya ya terus ke apa ke dapur dibuka pancinya digigit makanannya belum tertelan dia sadar Dia beristighfar kepada Allah Ya Gak layak seorang penuntut ilmu masuk ke rumah orang ya mencuri lagi ya gak layak ini ya maka dikembalikan lagi itu makan itu balik lagi ke masjid ya taklim lagi walaupun dengan keadaan lapar ya, ya. setelah beres taklim itu yang tersisa adalah syekh dan muridnya si pemuda tadi itu datang seorang wanita berhijab menemui syekhnya ya syekh tolong carikan saya suami ya syekh melihat di mana ini orang ada pemuda ini doang satu nih ya ke sini pemuda ya kamu mau nikah gak waduh syekh jangan kan saya nikah ya untuk beli roti saja nggak mampu saya gimana tenang itu jangan apa namanya khawatir itu ini wanita ini orang yang berkecukupan ya orang yang berkecukupan sudah punya rumah pokoknya kamu tinggal enaknya aja deh ya singkatnya menikahlah mereka ya ketika dibawa ya suaminya ke rumahnya kaget ini rumah tadi yang dimasukin ini ya aduh ini mana nih ya dibawa udah diam ya sudah makan belum belum ayo makan ke dapur waduh ini ya pas dibuka pancinya ini bekas gigitan siapa ini Ya? Maka suaminya mengatakan, Allah oh, jujur akhirnya. Ya, akhirnya diceritakanlah ini. Ya, maka kata apa sang istri tadi? Ya, engkau sudah menjaga amanah, engkau sudah sabar, ya, menahan dari apa-apa yang diharamkan. Sekarang buahnya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rumah ini, ya, berikut isinya, berikut pemiliknya semuanya. Ya, ini apa? berkah kesabaran ya tidak bisa yang namanya rezeki itu diistijalkan ditergesak gesakan ya nggak bisa kalau itu rezeki sudah ditentukan untuknya apapun yang terjadi akan nyampe kepada dia ya karena itu jangan tergesa-gesa ya dalam masalah mencari rezeki sampai melampaui batas apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istijal berikutnya yang tercela adalah istijal fitolak, ya tergesa-gesa mentalak istrinya, ya tergesa-gesa mentalak istrinya. Problem ya pasti ada dalam keluarga, ya karena itu jangan sampai seorang suami ya tergesa-gesa mengeluarkan kata-kata cerai, kata-kata talak, ya padahal itu sepele bisa dibicarakan. Kalau diam saja sejenak dia akan berpikir jernih. Tapi karena istijjal, tergesa-gesa, akhirnya dia pun mengeluarkan kata-kata talak itu. Setelah keluar itu barulah menyesal. Ya. Jauhi sikap tergesa-gesa dalam masalah ini. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan pengetahuannya dengan ilmunya yang tahu betul karakter manusia yang punya sifat ketergesa-gesaan. Allah Subhanahu wa taala membuat aturan dalam bab tolak ini itu dengan penuh kelembutan, dengan tahapan. Ya. Bisa jadi ketika sekali dia kena talak itu masih bisa rujuk. Ya, masih bisa rujuk. Ya. Masih bisa baikan. Ya. Talak yang kedua masih bisa rujuk. Ya baru yang ketiga ya diberikan urutan seperti itu kenapa manusia itu bersikap apa tergesa-gesa ya karena itu Allah subhanahu wa taala menentukan itu atolako marwatani tolak yang bisa rujuk itu adalah dua ya faimsa kumbi ma'aruf setelah itu kamu bisa rujuk dengan cara yang baik atau atau kalian cerai juga dengan cara yang baik demikian juga seorang istri yang sudah ditalak satu dia harus menunggu ya wal mutallaqat tarobas nabi salah satu quru dia menunggu tiga kuru ada yang mengatakan tiga bulan ada yang mengatakan tiga kali suci ya tiga kali suci ya ditunggu jangan buru-buru ya menerima pinangan dari orang lain baru talak satu baru talak dua ya ini adalah hikmahnya adalah menyesuaikan dengan karakter sifat daripada manusia itu. Ya. Karena itu jauhi yang namanya sikap tergesa-gesa dalam masalah ini, ya. Kita tahu bahwa suami istri, ya, pasti memiliki sifat-sifat yang berbeda. Ya, antar satu dengan yang lainnya kadang ada yang baik, ada yang buruk. Ya, di dalam sifat istri ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Karena itu siapa yang ketika dia melihat sifat buruknya maka segera ingat-ingat sifat yang baik-baiknya. Ya la mu'minun mu'minah. Ya, seorang suami jangan buru-buru membenci apa? istri mukminahnya. Ya. In kariha hulukan kalau dia melihat sesuatu yang dibenci daripada akhlaknya, dia minha akhor. Dia akan ridho, dia akan puas, dia akan senang, dia akan suka melihat sifat-sifat yang lainnya sehingga bereslah urusannya ya coba kalau sang suami tergesa-gesa mengeluarkan kata-kata keras kasar talak ya ini berabe yang menjadi resiko ada keluarga apalagi yang sudah memiliki banyak anak kemudian yang kelima ya tergesa-gesa dalam menghukum tergesa-gesa dalam menghukum ya dulu ada seorang sahabat ya, Usama bin Zaid ketika berperang ya, duel dengan musuhnya ya, ketika pedang atau tombak yang mau di apa namanya ditusukan kepada musuhnya itu dia mengucapkan la ilaha illallah musuhnya itu mengucapkan la ilaha illallah ya maka Usama bin Zaid mau buat apa ini lagi duel habis-habisan ketika mau kena dia mengucapkan la ilaha illallah maka Zaid menusuknya juga sampai mati. ya sehingga terdengarlah kabar ini kepada Nabi SAW ya ketika ditanya kenapa kau bunuh dia walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah ya apa jawab ya Zaid ya Rasulullah dia mengucapkan itu karena takut terkena tombak saya ya hanya untuk apa namanya melarikan diri dari tombak saya ya apa kata Nabi SAW kenapa engkau tidak belah saja hatinya ya sehingga kamu tahu dia mengucapkan itu benar atau tidak Jujur apa tidak Karena takut atau tidak Tentu ini gak mungkin Tentu ini gak mungkin Mustahil ya Karena itu jangan tergesa-gesa menghukumi seseorang Terlebih urusannya adalah kafir atau tidak kafir ya Jangan sampai tergesa-gesa ya Sama seperti seorang hakim Dia juga tidak boleh sembarangan menghukumi seseorang ya sehingga harus mendapatkan hudud mendapatkan hukuman apakah itu potong tangan apakah itu rajam ya tidak boleh sembarangan ya dikatakan ya di dalam hadis yang daaib walaupun e, menurut para ulama maknanya benar dan ini dijadikan sebagai kaidah innal imama seorang imam itu ayyukhthi afwi ketika dia salah dalam memaafkan khairun itu lebih baik min fil uqubah daripada salah ketika dia menghukum seorang hakim ya salah dalam memaafkan itu lebih baik daripada salah ketika dia menghukum ada yang mencuri ya sengketa ya diadili potong tangannya setelah dipotong tangannya ternyata salah bukan dia yang mencuri Wah, tangannya udah buntung Tangannya udah potong, ya mau gimana ngebalikinnya, ya coba kalau dia waktu itu salah dalam memaafkan, bisa dicari lagi. Kalau memang benar, ya sama seperti orang yang dituduh korupsi, dituduh zina, ya itu berat hukumannya, dituduh korupsi, berat sekali itu, yang menanggung bukan hanya dia tetapi keluarganya semuanya, menanggung malu, ya tetapi... Kalau itu salah, wah, itu bebannya berat sekali itu, ya. Karena itu jangan tergesa-gesa dalam menghukumi seseorang. Demikian mahasiswa muslimin azanillahu wa iyyakum ini diantara dari bentuk-bentuk istijal ya ketergesa-gesaan yang dilarang ya sehingga kita harus menjauhi sikap ketergesa-gesaan ini. Wallahu a'lam bishawab wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka Allahumma an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh.